Punya jokes, so good is very good. Itu hanya jokes. Itu membuktikan bahwa film So Good emang very good, karena waktu aku ngisi beberapa tambahan suara aja memang lihat cuplikan udah takut ya, ke bawah mimpi, ke bawah tidur, apalagi nonton full. Ya, jujur kita juga belum nonton sih, cuman ya semoga nggak lebih serem daripada kisah hidup kalian semua. Apa deh ya. Bagus badan, ibu mau bicara juga ibu, silakan. Selamat malam semuanya. Ya. Jangan jangan di jalan kali ya. Oh iya, ya, boleh boleh. Boleh. Di backdrop ya Kak Ici. Aku mau ke. Thank you Kak. Pak Rizky. Bermain di film horor. Iya. Makasih banget nih. Boleh. Mas, thank you. Gimana Kak, puas gak sama filmnya Kak? Iya, puas banget alhamdulillah. Sambil jalan ya Mas. Kasian yang belakang gak bisa lewat. Kenapa selalu jalan ya? Kak, mungkin. Gak selalu sih, kita mah sesuai tawaran aja. Tapi kalau di film horor awet muda banget. Masih masih muda. Kecil. Emang saya masih muda. Iya, bagus. Pengalaman horor banyak. Banyak. Contohnya banyak sekali pengalaman. Contoh pengalaman. Pengalaman horor. Apa ya? Banyak lah. Di rumah saya juga banyak tuh yang horor-horor tuh. Apa tuh? Apa tuh? Banyak banyak. Kenapa horor? Digangguin sama hal-hal gaib dan selama ini. Enggak sih, coba aku suka parnoan aja. Kak, ini mau di mana enaknya ya? Parnoannya mau foto sini, Kak. Sini, Kak. Gimana? Ayo. Parnoannya kayak gimana sih, Kak? Parnoannya di sini kali ya, Mas dan kakak-kakak ya. Iya. Cis, tapi jadi kita gini. Cis, jangan pasti. Cis, tapi jadi ketagihan main film horor enggak sih dari? Ketagihan enggak ketagihan, sama aja sih. Cuma kan kita kan sesuai dengan tawaran aja, terus kita lihat dulu skripnya, kalau oke ya kita bisa join. Tapi untuk menjalankan film horor ini ada nggak sih kayak belajar sebelumnya kayak tentang? Nggak belajar sih, karena aku juga ada horor ya gitu ya. Jadi ya udahlah jalan aja. Karena ada satu fun fact di film So Good ini adalah aku nggak baca skrip. Waktu mau take maksudnya, jadi aku cuma baca sekali, baca sinaris doang, terus mau take nggak baca skrip. Pas udah di set ditanya Pak Bobby, udah baca belum skripnya? Belum, gitu doang. Cuma jadi dia nggak marah gitu, jadi ya udahlah gitu aja lah. Jadi yang kalian lihat di film itu adalah hasil aku baca skrip detik minus apa tuh bilang gitu, bukan hamin satu, apa detik minus satu. Ya gitulah pokoknya. Jangan lupa nonton film So Good tanggal 29 Agustus di seluruh bioskop dan semoga suka. Jadi itu mengajarkan tentang kita hanya boleh bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak sesat ya teman-teman ya. Amin. Selamat berjuang. Ada keinginan jadi sutradara enggak, Kak? Apa? Keinginan jadi sutradara, Kak? Sutradara. Mas aku,